Ini agak serem ya gua ini nih. Pelan-pelan aja soalnya tipis, layar juga tipis. Nih penggunaan sebelumnya sih menurut gue agak jorok ya. Gue nggak tahu ini laptop operasionalnya atau apa. Tapi yang jelas ini jorok. Bahkan ini udah ada yang kuning-kuning. Entah bekas makanan atau apa, gue nggak tahu. Nih, agak lumayan parah. Hati-hati. Jangan sampai airnya masuk. Ya, nggak tahu nih harus habis berapa kapas. Kotornya sangat-sangat. Parah ya, atau nih kelihatan kali.
Jadi di kolong-kolong ini juga banyak ya ternyata ya. Bahkan ada rambut di dalam keyboard. Oke, kita bersihin depannya. Kalau ini sih mestinya nggak terlalu susah ya, kalau fisik. Oke, aman. Oke, kalau buat harian sih harusnya ini udah cukup ya. Kita tinggal pakai aja. Ini gue saranin sih tetap, bukan nggak percaya sama toko ya. Gue saranin sih tetap restart lagi karena ini bekas. Oh ya, gue belum ngecek ininya, storage-nya. Kita coba lihat. Aplikasinya yang berapa? Oke, jadi ini kalau dibuka, layarnya jadi penopang ya. Coba sambil cas. Nanti gue mau sekalian buat kertas-kertas charger juga pakai ini jadinya. Dia ada alat tambahan buat kertas charger. Selama ini kan kita kalau kertas charger nggak bisa ngetes ke laptop, bisa ngecas laptop atau enggak. Nah, ini kita bisa buat cek. Ini nggak bersih-bersih ya. Debunya nambah terus. Layar aman. Coba tes keyboard lagi, karena tadi habis kita bersihin. Aman semua. Fingerprint ini kita tinggal tes fingerprint ini.
Oke, mestinya ada soalnya dia ngebacanya harus add passport dulu. Nanti habis gua ini gua tes. Tes setting, ya, gua penasaran ada bawaannya Fujitsu atau enggak. Masih oke sih, masih enak banget. Dan bawanya itu enteng. Yang gue suka. Enteng banget. Jadi ada satu laptop yang berat banget, ada satu laptop yang bener-bener buat portable. Ini enak sih, beneran. Sayang masih belum bener-bener sempurna rapi ya, bersih ya. Ya, ini udah cukup oke, okay, udah cukup aman. Tinggal gue kompresorin aja. Sama pinggir-pinggir keyboard, gue pakai cotton bud. Mau berkali-kali pun tetap ini ya. Coklatnya nggak hilang. Dua lima enam Intel pakainya. Oke. Fokus kayak.
Oke, gitu dulu.